Start your engine, nyalakan semangatmu, karena kita sekarang bertemu lagi dalam WTC Kids Online. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bermain, pokoknya semuanya kita mau bersuka cita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita mau ikuti firman Tuhan hari ini. Semuanya sudah siap? Nah, yang masih makan, makanannya cepat dihabisin. Nah, itu. Yang masih lari-larian, ayo duduk. Nah, semuanya sudah siap ya? Oke, kalau semuanya sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali memuji, menyembah Tuhan, berkumpul bersama teman-teman, sekalipun masih melalui media online, Tuhan, kami tetap mau bersuka cita di rumah kami, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan, supaya hari ini ibadah kami mendatangkan berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, yang sudah siap, nyalakan semangatnya. Ayo, kita berangkat. Shalom, teman-teman. Waktunya kita memuji, menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian. Yang masih makan. Taruh dulu makanannya. Kita sudah waktunya memuji, menyembah Tuhan. Ayo. Ayo. Berdiri. Come on. I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good, good friend. Adik-adik, teman-teman, ikuti Kak Yudi ya, gerakannya. Oke, siap? Kita siap memuji menyembah Tuhan? Oke! Biarpun gunung-gunung beranjak
bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Masa cuma begitu sudah capek? Yuk kita nyanyi lagi. Semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita olahraga sebentar. Nah, ikuti gerakannya Kak Yudi tuh. Tuh. Nah, gitu. Up. Down. Nah, shake. Shake itu digoyang-goyang Kak Yudi pinggulnya. Nah, gitu. Ya, kita senam dulu ya. Nggak usah pakai musik dulu. Up and down. And shake. Up and down. And shake. Shake to the left. Shake to the right. Up and down. And shake. Berarti muter ya. Ya, ulang. Up and down and shake. Up and down and shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake. Yeah, run ya, run. Up and down and run. Up and down and run. Run to the left and run to the right. Turn around and run. Up and down and swim. Up and down and swim. Swim to the left and swim to the right. Turn around and swim. Capek. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Siapkan hati kalian. Duduk yang manis. Kita mau nyanyi bersama-sama. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
Yesus bisa bilang dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Warna hitam. Lalu ada lagi mobil yang berwarna biru, ada angka 4-nya. Lalu ada lagi mobil yang berwarna putih. Wah, keren sekali ya mobil putihnya ya. Lalu ada lagi mobil yang berwarna orange, rodanya juga berwarna merah dan hijau. Nah adik-adik, semua mobil-mobil ini sangat spesial. Tapi Kak Diana sepertinya penasaran nih, bagaimana kalau mobil-mobil ini kita tanding? Siapa mobil yang tercepat ya? Yang mana mobil yang tercepat di antara banyak mobil ini ya? Oke, Kak Diana akan ajak teman kita Axel untuk bertanding balap mobil. Silakan Axel. Salam teman-teman. Axel sangat senang bisa ketemu teman-teman lagi loh. Nah, hari ini Axel mau mengadakan lomba dengan semua mobil-mobilanku. Ini adalah semua mobil-mobilku. Nah, yang pertama kita akan adu adalah warna orange dan warna hitam. Ayo kita lihat siapa yang akan menang. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wah, ternyata mobil yang warna hitam menang. Sekarang kita pilih mobil yang merah dan biru. Kita
Kita cara 86. Oke, itu sama selang lagi. 1, 2, 3. Wah, ternyata mobil yang biru menang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang bermain balap mobil ya? Iya, betul sekali Benji. Tadi Kak Diana dan adik Axel baru saja menemukan mobil mana yang tercepat. Benar, itu memang mobil yang spesial. Cerita kita kali ini tentang seorang yang spesial. Ayo kita dengarkan ceritanya. Shalom adik-adik, apa kabar? Wow, pasti semuanya baik ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Puji seneng banget ya, karena Kak Puji ada di tengah adik-adik yang hebat-hebat, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wow, ayo kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak Puji akan cerita nih, akan berbicara tentang hal yang terpenting atau yang paling penting, nomor satu. Ayo coba bilang nomor satu. Yes. Nah apa itu? Yang terpenting adalah mengasihi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah adik-adik, di Alkitab ada satu cerita. Ceritanya tentang ada seorang laki-laki yang lumpuh. Dia gak bisa berjalan ya. Lalu adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yes, Tuhan Yesus menolong laki-laki itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi laki-laki ini. Nah adik-adik, kita juga harus menolong teman kita yang membutuhkan. Kita membantu teman kita. Kita mengasihi seperti Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada teman kita yang lagi sedih. Coba kalau sedih gimana? Ya, lagi sedih. Nah, kita harus datang lalu kita bilang sama dia, ayo jangan sedih, ayo datang sama Tuhan Yesus. Nah itu adalah salah satu kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Nah di lain cerita, ada juga cerita dalam Alkitab. Coba lihat ke depan. Suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Lalu tiba-tiba semua orang lapar adik-adik. Karena seharian dia diajar sama Tuhan Yesus, dia lapar. Perutnya bunyi. Ayo coba pegang perutnya. Ya, dia perutnya bunyi, dia lapar. Nah, suatu kali waktu mereka lapar, dia cuma punya 2 ikan dan 5 roti. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berdoa. Lalu Tuhan Yesus membagikan roti itu sama ikan ke semua orang. Tahu gak berapa jumlahnya? 5.000. Banyak banget ya. Nah adik-adik, semua orang akhirnya kenyang, bahkan rotinya lebih. Nah adik-adik, kita juga harus menolong teman kita yang sedang kekurangan. Kita harus berbagi, dan itu adalah salah satu yang Tuhan Yesus lakukan dan kita melakukannya. Tuhan Yesus mengasihi banyak orang dan kita juga harus berbagi seperti Tuhan Yesus berbagi. Nah, siapa yang mau berbagi? Wow, banyak banget ya semuanya ya. Nah, satu lagi nih kisahnya. Satu kali ada murid-muridnya Tuhan Yesus membawa perempuan. Lalu muridnya ngata-ngatain kata-kata yang jelek. Boleh gak? Betul gak boleh. Ayo bilang gak boleh. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengasihi perempuan ini adik-adik. Nah adik-adik, salah satu yang harus kita lakukan
Bahkan seperti Tuhan Yesus mengasihi perempuan ini, kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Kita harus berkata-kata yang sopan, kata-kata yang membangun. Gak boleh kita berkata-kata kasar ya. Kita harus bilang sama teman kita, kamu hebat ya, kamu keren, Tuhan Yesus memberkati ya, terima kasih. Dan itu adalah salah satu yang penting yang kita lakukan seperti Tuhan Yesus mengasihi. Nah, adik-adik, siapa di sini mau belajar mengasihi? Wow, banyak sekali semuanya ya. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ayo kita berdoa. Tutup matanya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini aku mendengar cerita tentang Tuhan Yesus mengasihi. Berikan kekuatan, ajar kami agar kami bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itulah ceritanya. Dan semua itu adalah benar. Hal yang paling penting adalah mengasihi seperti Tuhan Yesus dalam segala hal yang kita lakukan. Terima kasih, Benji. Selamat tinggal. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa lagi, Benji. Nah, adik-adik, jadi satu hal yang perlu kalian ingat adalah kamu harus mengasihi seperti Yesus. Siapa yang ingin mengasihi seperti Yesus? Saya ingin mengasihi seperti Yesus. Pintar sekali. Nah, adik-adik, semua mobil-mobil ini adalah spesial. Tapi yang paling spesial adalah ketika kamu mengasihi seperti Yesus. Dan salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa berbagi, sharing mainan yang kamu punya dengan adikmu atau teman-temanmu yang lain. Nah, sekarang Kak Diana mau ajak adik kita, Excel, ya, untuk bermain balapan mobil bersama dengan teman-temannya yang lain. Kak Diana, temui dulu ya temanmu Excel ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jalan teman-teman, namaku Neneta dari kelas Kids Outer KN Min. Dan kali ini aku menyampaikan ayat hafalan kita. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu selalu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya teman-teman, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu selalu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan teman-teman, jangan lupa Kids Outer. Dan Yesus memberkati. God bless you. Nah, ibadahnya sudah selesai. Ya, semua firman yang tadi kalian sudah dengar, kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga bisa mengasihi orang lain. Ya, nyalakan mesinmu. Ayo kita berangkat. Kita mulai mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimulai dari rumah kita. Nah, adik-adik, sebelum kita berakhir, kami diingatkan lagi supaya kalian ikut Kids Altar. Yang belum ikut ya, yang sudah ikut, jangan lupa datang di jam-jam Kids Altar bersama kakak small group leader kalian ya. Dan jangan lupa minggu depan kita ibadah online lagi. Dan sekarang kita waktunya kita mau berangkat pulang. Ya, kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah bersuka cita, kami sudah mendengar firman-Mu, tolong kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua, berikan kami sukacita dan semangat sepanjang minggu ini dalam kami sekolah, dalam kami beraktivitas. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita pulang, sambil kita berangkat pulang, kita sambil menghafal ayat hafalan kita. Oke? Siap? Kita berangkat. Hati-hati, pelan saja. Ya, stop. Nah, kita baca ayat hafalan dulu ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita jalan lagi. Kita lurus. Ya, hati-hati. Yes. Hati-hati. Oke, pelan. Kita hafalkan ayat hafalan lagi. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jalan lagi. Nah, stop, ada orang lewat. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita jalan lagi, lurus. Ya, ini dia, kita sampai. Pelan-pelan kita cari parkiran. Ya. Oke. Ya. Nah, di sebelah mobil. Yes, kita sampai. Sampai bertemu lagi di depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kami sangat senang menjadi keluarga di batas segitu.